الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وذريته اجمعين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيني وإياكم أيها الحاضرون بتقوى الله وطاعته بأن يفعلوا الخيرات ويستنبوا أن السيئات ما استطعتم لعلكم تفلحون حيث قال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت wa adbi isai'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du hadirin jamaah sidang salat jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala mari kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan nikmat iman nikmat Islam serta kesanggupan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakni mengerjakan sholat jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini semoga ketundukan kepatuhan kita yang kita kerjakan dari pagi hari tadi sampai hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat ampunan, taufik serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat bersama salam Untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai cahaya kasih sayang, sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam, diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu fungsinya adalah rahmat bagi seluruh semesta alam. Jadi bukan hanya manusia termasuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu senantiasa berusaha untuk mengikuti apa saja yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikerjakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ditetapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan demikian kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beserta Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah beliau bersabda Nikmatani maghbunun fihi ma kasirun minan nasi As-sihhatu wal farah Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab dua nikmat tersebut kasirun minan nasi banyak sekali manusia makhbunun mereka orang-orang tertipu dengan dua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dua nikmat yang dimaksud adalah asihatu As wal farah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada seluruh umat manusia, siapapun manusianya. Tidak pandang dia beriman, tidak pandang dia kafir, tidak pandang dia munafik, zalim dan lain sebagainya. Karena yang disebutkan oleh Nabi adalah karakternya manusia. Bahwa manusia siapapun orangnya itu akan banyak yang tertipu dengan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ada sejarah di dalam Al-Qur'an salah satunya adalah peristiwanya Firaun. Firaun ini riwayatnya dia tidak pernah sakit jadi selalu sehat karena dia tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya sehingga lahirlah karakter manusianya dia mengikrarkan dirinya di hadapan umatnya pada waktu itu, di hadapan rakyatnya pada waktu itu dengan mengatakan waqala inni rabbukumul al a'la. Dan Firaun berkata, sesungguhnya saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi daripada Tuhannya Musa alaihissalam. Kenapa kalimat ini muncul dari lesanya Fir'aun? Salah satu alasannya adalah karena Fir'aun tidak pernah sakit. Kalau data ini yang kita angkat, maka sakit yang diberikan oleh Allah itu sebagai peringatan. Sakit yang diberikan oleh Allah sebagai pelajaran. Sakit yang diberikan oleh Allah sebagai ilmu agar manusia yang sedang sakit itu kembali mau mengingat kepada Allah karena yang memberikan kesehatan, yang memberikan kesempurnaan serta kesanggupan fungsi organ tubuhnya manusia bisa bergerak dan berguna itu semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita agar nikmat sehat itu selalu disyukuri. selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan tersebut. Setiap pagi habis salat subuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar membaca doa. Allahumma afina fi ajsadina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Hadis ini diriwayatkan oleh, oleh Imam Turmudi, ditulis oleh Imam An Nawawi dalam Riyadus Salihin dan disarahkan oleh banyak para ulama. Kenapa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika zikir pagi itu adalah tiga fungsi organnya secara umum fisiknya lebih spesifik adalah pendengaran sama penglihatannya. Karena kalau orang mendengar sama penglihatannya adalah sebagai organ hawasinya, organ pokoknya, kalau itu sehat kalau itu berfungsi, maka untuk mendengar, untuk melihat tanda bukti kekuasaan Allah itu sangat mudah dia kerjakan. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita dianugerahkan kesehatan oleh Allah. Ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesanggupan serta kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan berbagai macam kesibukan, pekerjaan, aktivitas yang dimiliki oleh manusia tersebut jangan pernah lupa bahwa kesehatan itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan demikian ketika kita diuji sakit Mari kita berpikir bahwa sakit itu yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa musibah itu yang bisa menghilangkan hanya Allah subhanahu Wa ta'ala bahwa virus itu yang bisa menghilangkan juga Allah Subhanahu wa kalau hari ini kita diajarkan, diperintahkan untuk berikhtiar dengan mengikuti protokol yang sudah diikhtiarkan, itu bagian dari ikhtiar. Tetapi subtansinya adalah, hakikatnya bahwa ini adalah ujian, maka yang sanggup menghilangkan dan memberhentikannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala. Oleh karenanya, kita disuruh mensyukuri dengan cara mengoptimalkan berbagai macam kegiatan berbagai macam ketundukan, berbagai macam peran yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya agar dioptimalkan karena kita dikasih kesehatan. Caranya saja mungkin yang berbeda. Hadirin jamaah sidang salat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor dua nikmat yang paling menipu umat manusia adalah waktu luang. Dulu, sebelum ada Corona, barangkali banyak orang yang tidak sempat lihatin anak, lihat istri, dan lain sebagainya. Alasannya karena mereka sibuk. Alasannya karena tidak ada waktu, seakan-akan waktunya yang mahal itu adalah waktu ketika dia bisa menghasilkan kehidupannya, menghasilkan materi. Hari ini kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh banyak di rumah beraktivitas di rumah, berkegiatan di rumah, bahkan beribadah di rumah. Suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa waktu luang yang dia miliki itu akan banyak dia pergunakan, akan banyak dia optimalkan kehidupannya di rumah. Melihatin anak, lihatin istri, lengkap dengan aktivitas Rabbul Baitnya, mengurus rumah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dikasih waktu luang yang banyak, jangan sampai tertipu bahwa waktu luang ini bukan waktu atau kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya kewajiban agar kita selama ini selalu menjadi imam bagi istri dan anak kita. Agar kita menjadi murabbinya, pengajar kepada istri dan anak kita. Mereka semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang selama ini mungkin lalai tidak pernah dia lakukan dengan nikmat adanya musibah, pandemi, corona, COVID-19 ini, kita bisa mengoptimalkan. Jangan sampai tertipu, sudah seperti ini kondisinya, ternyata masih banyak orang yang tertipu, tidak sanggup memanfaatkan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Untuk mengajarkan, untuk mengenalkan, untuk membimbing, untuk membina, mendampingi mereka, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dua nikmat itu banyak menipu, jangan sampai kita tertipu ketika kita diberikan kesehatan, bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah itu ada limitnya, bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah itu ada waktu berakhirnya bahwa setelah sehat dia pasti akan sakit. Ketika sakit datang, ikutilah keyakinan akidah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa Apabila aku sakit, maka Allah lah yang bisa menyembuhkan saya. Jadi yang menyembuhkan bukan karena uangnya banyak, bukan karena rumah sakitnya bagus, bukan karena dokternya luar biasa, bukan. tetapi semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala barakallahu li walakum bima fihi minal ayat wa zikrul hadis akuu qaul hadza fastaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innallaha kana ghaffara Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain usini wa ayyakum ayyuhal hadiruna taqwallahi wa ta'atihi mastata'tum la'alakum tuflihun wa ba'du Hadirin jamaah sidang salat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hari ini banyak sekali umat manusia yang mereka baru menyadari bahwa nikmat sehat itu mahal sekali yang mereka baru memahami bahwa sehat itu mahal sekali. Setelah ada berbagai macam peristiwa. Banyak orang yang kalau belum pernah rasa sakit, dia tidak pernah ngerti nikmatnya sehat. Dia akan ingat sama Allah, dekat sama Allah, akrab banget dengan Allah setelah dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang seperti itu. Tetapi sebagian yang lain Orang ini sudah dikasih sakit berulang-ulang, bahkan sering jatuh sakit, dia juga tidak kunjung sadar, tidak kunjung dekat, tidak kunjung cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sakit dan sehat hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat itu adalah ujian, orang sakit juga ujian. Sehingga Nabiullah Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, yang mereka diuji dengan berbagai macam pesakitan, mereka diadirkan oleh Allah untuk jadi contoh, untuk jadi contoh buat kita semuanya, bahwa semua nabi kalau sakit itu sakitnya lebih hebat daripada umatnya, sakitnya berlipat-lipat pedihnya dan rasanya, akhirnya apa? Bahwa orang yang dekat imannya dengan Allah. Orang yang paling cinta dengan Allah adalah mereka para nabi sehingga ketika kita hari ini diuji sakit sebentar diuji problem sosial sebentar tidak pernah lama seakan-akan lama menurut kita mungkin lama sekali tetapi itu adalah bisikan syaitan yang akan mengantarkan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ayub ketika diuji 18 tahun dengan berbagai macam sakit Hartanya habis, keluarganya habis, semua kehidupannya habis. Ujian itu diselesaikan dengan Nabi Ayub dengan mengembalikannya kepada Allah. Lalu hadirlah wahyu, hadirlah mujizat, disembuhkanlah berbagai macam penyakitnya dan dikembalikanlah berbagai macam kenikmatannya dan ditambahkanlah kenikmatan-kenikmatan yang sudah diambil oleh Allah sementara dikembalikan kepada Nabi Ayub agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa sehat adalah ujian sakit juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang tidak akan pernah lama diberikan oleh Allah kepada kita karena pada akhirnya kita suatu hari pasti akan sibuk. Waktu kita akan habis untuk ngurusi kehidupannya kita, problematikanya kita sehingga bertakwalah, berimanlah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita setelah dianugerahkan kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang kemudian tidak tertipu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء <سؤال> منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والظالمين وانصرنا الذين جاهدوا في سبيلك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والأمراض والفتن ومن ما لا يكشف يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غرك يا رب العالمين اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يشف يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة